Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jeder. Oke, berjumpa lagi di CVA Sobdar. Kali ini saya akan mereview pesanan dari Basalpiawang ini di Kabupaten Boven di Goel, Papua. Oke, mantap sekali. Pesanannya yaitu bocah predator SD seperti ini, kawan. SD atau sang juara. Oke, sebelum kita review senapannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. Oke, kita mulai dari popernya dulu. Popernya ini menggunakan popper maju mundur. Bahannya dari plastik padat. Pegangannya ini menggunakan pegangan variasi airgun. Mantap sekali. Safety trigger atau pengaman picu sudah ada di bagian picunya di sini. Dan di sini sudah terpasang cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya untuk mengecil kalau tidak jadi menembak. Manometer sudah ada di bagian kiri. Manometer ini fungsinya untuk melihat tekanan angin masih berapa. Tempat pengisian angin di bagian bawah bawah menggunakan coupler 1 TSM. Dan di sini sudah terpasang single shoot atau juga bisa dipasangin magazine isi 14 crown. Dan dudukan telenya ini sudah menggunakan rail, kawan. Jadi gak gampang rubah. Tarikannya ini menggunakan tarikan shoot lever seperti ini. Larasnya menggunakan laras baja panjang laras 65 cm alur 12 OD 13. Dan di sini sudah dilengkapi dengan cincin. Cincin ini fungsinya agar laras tidak bergetar saat menembak. Tabungnya menggunakan tabung bocap 500cc. Ini larasnya menggunakan laras SD, kawan, atau sang juara. Di sini sudah ada lambang SD bintang 6. SD itu sang juara. Kalau SD asli ya ada kayak gini. Sudah ada lambangnya di sini. Mantap sekali. Chambernya ini menggunakan chamber sistem monolight. Oke, langsung kembali ke jarak atas kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar jari kelingking orang dewasa. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Satu kali. Dua kali. Tiga kali. Oke, sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes dan barengnya seperti ini. Mantap sekali. Informasi ini pelurunya menggunakan peluru JPS atau Jamnas Bang. Senapan ini cuma dibanderol harga 5 juta rupiah kalau tidak pakai teleskop. Tetapi kalau pakai teleskop tambah lagi, tergantung teleskopnya. Teleskop di sini yang ready dari mulai harga 250 sampai 1.200.000 rupiah. Oke, sudah cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam cedera.